siang Rika dan juga Peter. Lebaran sebentar lagi, arus mudik lancar sekali. Bener banget nih, karena banyak yang menilai arus mudik di tahun 2018 ini lancar-lancar aja ya. Dan gak sepadat seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tempat di mana saat ini saya berdiri, yaitu di Simpang Maya, Kota Tegal. Situasinya pun ini cenderung kondusif. Bahkan pihak kepolisian pun tadi menilai arus lalu lintas seperti di siang hari ini itu landai lancar. Dan tidak terjadi penumpukan dan juga tidak terjadi kepadatan kendaraan di sini. Dan meski situasinya cukup kondusif, tetapi pihak kepolisian pun juga masih terus memperlakukan pengalihan arus lalu lintas dari hari ketiga menjelang lebaran hingga kini. Dan ini pun ditujukan untuk menguraikan jumlah kendaraan yang masuk di wilayah ini dari pintu keluar, pintu gerbang tol Brebes Timur. Dan sementara itu dari di jalur Pantura, tepatnya di kota Cirebon, ini situasinya juga ramai lancar dan belum terjadi penumpukan kendaraan meski kendaraan ini terus mengalir begitu ya sampai di siang hari ini. Dan terhitung ada sekitar 5.000 kendaraan yang sudah melintasi jalur Pantura kota Cirebon. Akan tetapi masih belum terlalu padat nih, bahkan pengendara masih bisa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60 km per jam. Dan sementara itu di ruas tol Cikopo Palimanan situasinya juga masih sama, ramai lancar, belum terjadi kepadatan dan juga penumpukan kendaraan. Dan situasi yang terlihat di Kamis siang hari ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan Kamis dini hari yang sebelumnya sempat ada kepadatan begitu ya, dibandingkan dengan Kamis siang hari ini. Dan sudah terhitung sebanyak 20.000 kendaraan yang sudah melintasi gerbang tol Palimanan. Dan meski situasinya cukup kondusif di sana, tetapi pihak kepolisian pun juga tetap mengoptimalkan sejumlah gardu tol, yaitu 14 gardu tol utama dan juga 4 gardu tol satelit. Dan situasi arus mudik lebaran yang cukup kondusif ini memang bukan tanpa alasan. Selain dinilai karena sejumlah tol fungsional yang telah beroperasi, dan juga cuti bersama yang dinilai lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selamat mudik lebaran, kembali ke Peter dan juga Rika.